Yo, halo semuanya. Kali ini kita akan review skin Halloween terbaru, yaitu Lailia, teman-teman. Ya, dia hero magenis. Kita lihat dulu animasinya, teman-teman. Ya, dia namanya Haunted Doll, teman-teman. Ya, jadi serem begini, ya, teman-teman. Ya, si Lailanya. Ya, oke lah, kalau begitu langsung aja ke gameplaynya. Welcome to Mobile Legend, dan di sini kita lihat Samsung. Waduh, lawan kita cheat juga, teman-teman, ya. Cyber ngecheat, kita ngecheat, cheater versus cheater, ya. Ya udah, enggak apa-apa, ya udah kita jabanin, teman-teman, ya. Parah, ya. Nah, ini untuk Samsung skill satunya, teman-teman, ya. Skill satunya ini yaitu dia mengeluarkan hantu, teman-teman, ya. Karena ini tipe-tipenya Halloween, ya. Dan juga di sini gua menggunakan map Halloween, ya, jadi sesama hantu-hantu gini, teman-teman, ya. Nah, kalian lihat ini hantunya baik hati, teman-teman, ya. Seperti Casper, waduh. Ya, kalian lihat ini efeknya itu putih-putih dan juga biru, teman-teman, ya. Jadi bisa dibilang ini hantu baik, ya, seperti yang gua bilang tadi, ya, seperti Casper. Wow, kan langsung maniak, teman-teman, ya. Hantunya membantu kita untuk sapa G, anjay, ya. Dan ini untuk skill 2 nya teman-teman, dia kayak ngeluarin bola-bola rasengan, ya. Dan juga itu ada efek-efek kelelawar, teman-teman, ya. Warnanya biru-biru dan ya begini, teman-teman, ya. Kalian lihat tuh, man. Kalau nah, ini kalau skill 2 nya ini harus dipicu dulu, teman-teman, ya, menggunakan skill satunya supaya meledak boom, ya, anjay. Wah, ini untuk skill 3 nya kita enak sekali, teman-teman, ya. Karena apa? Karena kita bisa teleport, teman-teman, ya. Kalian bisa melihat twing, yoi. Jadi teleportnya malah ke sepatu, teman-teman, ya. Anjay, ya. Jadi sepatunya ini, ya. Dan juga enaknya dia bisa mengisi darah, teman-teman, ya. Waduh, ini seperti Dracula aja, teman-teman, ya. Nih, kalian bisa melihat nih, ya. Kita langsung ke markas musuh dan twing, anjay. Lagi, ya, teman-teman, ya. 1, 2, 3 kita teleport, teleport, teleport. Kita flicker, flicker, flicker dan teleport. Set, asik cuy, ya. Keren banget, teman-teman, untuk skin Lailia ini, teman-teman, ya. Tuh kan, di sini kita langsung saja bantuin, teman-teman, si Digger ini, teman-teman, ya. Jadi kalau kalian mau beli, ya udah, ini udah muncul, teman-teman, ya. Gue telat review, jadi ini gua hari Senin, ya, muncul hari Minggu nih rilisnya, ya. Bukan, ini cyber nih, ya, musuh cheater kita, teman-teman, ya. Cyber langsung aja mau lawan gua, ya, bisa, karena di sini gua pakai skill 3 dan skill 3 nya ini dia mengisi darah lagi, teman-teman, ya. Jadi kita nih enak banget, ya, tuh kan, apalagi kalian user-user Lailia nih. Lailia bisa dibilang ini mage sakit, teman-teman, ya. Kenapa? Karena waduh, skill-skillnya loh sakit betul, ya. Apalagi ini menggunakan bomnya nih, lihat bomnya. Kalau di ini bom ini sebenarnya kayak bom hantu gitu, ya. Jebret, ya, anjay, ya. Bom hantu bukan, apalagi skill satunya juga, ya. Nah, kalian jadi wajib beli ini kalau kalian suka dengan tema-tema Halloween, ya. Mumpung sekarang lagi tema Halloween, jadi ya udah, mania kan tuh, anjay, ya. Kita tidak sadar sampai mania, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja sapa G, teman-teman, ya. Kenapa? Karena di sini unlimited skill, teman-teman, anjay, ya, tuh. Cheater versus cheater, ya, menang cheater lah, yo, ya. Kalian bisa lihat nih, teman-teman. Langsung skill 1, skill basic attack semuanya serba hantu, teman-teman, ya. Jadi ini keren lah pokoknya ini skin-skin Halloween, ya, dibandingin yang kemarin. Kemarin kan kalau nggak salah yang gila, ya. Nah, sekarang menjadi Lailia, ya. Jadi squad hantu. Anjay, ini Balmonnya tebal sekali, ya. Hey Balmon, maju loh, jangan di markas dulu dong, anjir. Kita kena lock saber, ya. Ayo udah kita serang dulu, teman-teman, ya. Ini mending enak banget nih, ya. Kan legendary boss, yo. Anjir, kena geprek. Untung kita ada skill 3-nya, teman-teman. Langsung double kill, ya. Skill 3-nya ini aduh kepencet, enggak lupa pencet kan. Ya udahlah kalau begitu. Kita serang kura-kura, teman-teman. Kenapa ini kura-kuranya tidak berubah padahal map-nya berubah, teman-teman, ya. Seandainya berubah, ya, jadi lebih keren gitu kan. Map-nya map Halloween, ya, semuanya pakai Halloween tuh, minion aja berubah, teman-teman, ya. Masal kura-kuranya tidak berubah, ya terserah monton, ya, monton yang buat, ya. Tapi ini kita sebagai player, ya, wajib memberikan saran dan kritik, ya. Ngapain lu cyber? Ah, kan darah gue udah tebel, coy, udah tebel, plus ada regennya, ya. Kita bisa regen ini darah si Lailia, ya, teman-teman, ya, tuh. Jadi sangat enak sekali ini untuk hero Lailia ini, teman-teman. Ya udah, sini kita mau ngapain lagi, ya? Udah semua, ya udah tinggal kita main-main aja, teman-teman, ya. Ini kita serang aja dulu Balmonnya, kan, mega kill, ya.
Oh iya, ini nge-review Maaf Halloween Bay ya. Ya begini ya teman-teman ya, tema New Halloween ya, suasana gelap-gelap gitu ya. Tuh ya, rumputnya jadi berubah kan. Cuman ya tadi sangat disayangkan sekali turtle ini kura-kuranya tidak berubah. Coba kalau berubah kan, ya enak sekali yo. Ini gue enaknya pakai lele ya, ini kita bisa main-main teman-teman ya, menggunakan flicker terus skill 3 kayak tadi kan, jadi teleport twing yo itu kan si saber langsung kabar twing yo saya, jadi ya udah enak sekali ya skillnya. Jadi semua efek-efeknya ini sangat bagus teman-temannya itu kan ya, pokoknya daya paling gue suka yaitu teleportnya teman-temannya, twing 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 gitu ya bunyinya, twing twing ya. Bagi sepatunya, kenapa sepatunya dicopot nggak tuh, jadi nyeker kan jangan-jangan ya, harusnya pakai sepatu dong. Ini kan di Land of Dawn, nanti kau kena cacingan ya, triple kill tuh langsung ya. Gak apa-apalah, yang penting di sini kita happy-happy aja yo. Sip, langsung mehniak bos. Nah di bawah langsung Savage lagi nih ya, enak banget nih ya. Ini isi Savage cuy ya, kan dari tadi Savage terus ya. Ya udah kan, kita ngebab dulu teman-teman ya, ngebab merah set set nih ya, langsung aja kita ngebab merah, dia kebingungan ya, gue mau kemana, gue teleport ya. Ya udah langsung di sini kita lawan Lord tuh kan, Lordnya juga teman-teman tidak berubah ya tampilannya, harusnya pakai kostum Halloween gitu ya. Kalau pakai kostum Halloween kan keren ya, kayak minionnya tuh, minion main kita dia keren tuh, dia benar-benar mapnya map Halloween gitu. Udah nggak apa-apa lah, mungkin dia tidak merayakan Halloween ya, kita tidak memaksa ya. Jadi ini Halloween ya udah, Lord dan Turtle tidak merayakan, jadi dia tidak memakai kostum Halloween. Oke, Lordnya sudah dibunuh teman-teman, jadi langsung aja kita ikuti Lordnya teman-teman tuh ya. Lordnya mulai ke atas tuh. Oke, sini ada musuh ya, udah kita basmi dulu teman-teman ya, langsung headland enemy ya, double kill teman-teman. One way, dia ada cyber, ngapain kau cyber mau ngebunuh Lord gua, jangan macem-macem lo ah. Macem-macem terus nih bocah ya, akan langsung maniak teman-teman ya, langsung kita kawal teman-teman ya, kawal sampai depan tuh ya. Sip, hati-hati, ini kita kasih unlimited Halloween hantu. Hati-hati kau ya, hantu kita gigit loh ya, gigit ya, langsung stop tebal, mantap cuy. Bukan ngacak wipe out. Oke nih, bentar lagi mah menang ya, easy peasy boy ya. Oke, terima kasih telah menonton, jangan lupa di like dan subscribe.